Yo, what's up guys? Jumpa lagi bersama saya, Bang Den, dan ini channel saya. Oke, jadi di video kali ini kita kembali lagi guys ya. Saya doakan kabar kalian semua sehat, aman ya, dan segala aktivitas lancar ya. Jadi supaya setiap aktivitas kita lancar, maka kita berdoa ya. Ya, berdoa sih. Oke. Dan kita tetap melakukan reaction video ya. Kali ini saya mau reaction untuk reaction. Nah, agak beda malam ini ya. Jadi saya mau reaction seorang YouTuber, salah satu YouTuber yang bernama nama channelnya ya Hitzen ya. Di sini dia ingin bermain game. Sedang bermain game Cak Lontong ya. Dari judul video dia, terima kasih Cak Lontong ya kan? Ini pasti lebih kocak dibandingkan saya ya, memang iya. Oke. Sebelum kalian lanjut untuk video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share dan subscribe serta tombol loncengnya, dan jangan lupa pula untuk komentarnya ya guys ya. Ini paling saya tekankan untuk komentarnya ya. Oke. Nggak usah banyak bacot ya guys ya. Langsung saja ke videonya. Let's go. Oke. Ya, dia menghembus nafas ya. Ini kode ya. Karena Cak Lontong itu kita butuh iman yang kuat. Kalau enggak seperti ini jadinya. Oke, jadi akhir-akhir ini gua memerlukan game yang sangat macho, teman-teman. Yang sangat macho dan sangat menantang yeah. Dan menggunakan otak gua sebanyak 100%. Biasanya gua menggunakan otak itu 0%. Oke. Oke, teman-teman, dan hari ini kita bakal mainin game yang ya game Android, dan ini banyak banget dimainin oleh YouTuber lain, teman-teman. Ya, tapi saya belum sempat mainnya. So, itu dia udah pindah-pindah gitu tuh ya. Udah kayak falak coy. Oke, okay? Langsung aja kita mainin gamenya tuh. Let's go. By the way, ini video lama ya saya rasa ya, karena Hitzen sekarang di belakangnya tuh backgroundnya tuh udah bagus ya. Oke, okay, the bro and sister, welcome back with me. Kelihatan lagi. Oke, okay. Sorry. Oke, the bro and sister, welcome back with me the channel and Hitzen channel ya. Dan selamat datang di TTS Challenge, teman-teman. Dan di sini game ini, teman-teman, kalian itu bukan TTS. Teka-teki silang itu enggak ada, teka-teki salah yang ada. Teka-teki salah. Kalian menggunakan otak kalian sama sekali, tapi kalian menggunakan feeling kalian. Apakah itu benar atau salah? Ya karena di sini kalian enggak bisa menggunakan otak sama sekali, otak kalian enggak bakal bekerja. Dia otak enggak pakai sih ya. Kalian yang bakal bekerja ya, teman-teman. Oke, okay, so. Kelihatan lagi. Muncul lagi aja gua. Wah. Oke lah. Kita langsung aja mulai ya, teman-teman. Oke, okay, kita lihat. Masih gua tertahan sama game ini. Oke, okay, pertanyaan pertama, apa sebutan untuk seorang yang telah mengambil kemudian pergi? Maling. Seharusnya sih maling ya. Maling. Ya. Salah anjir. Seperti yang dia bilang tadi, memang otak kita enggak bakal berfungsi di sini. Kalau bukan maling apa, teman-teman? Nah, MA. Hah, kalau man ya man udah tahu man apa? Man Mansur, Mansur. Mantan. Apa anjay? Mungkin ini dia sedang error ya. Mantap. Mantan. Karena mantan adalah pencuri hati yang setelah menyakiti kemudian pergi. Menyakiti kemudian pergi. Sakit, sakit, tidak berdarah guys ya. Tidak masuk kerja karena hari libur. Ya, seharusnya libur. Libur. Hah? Minggu. Karena hari Minggu.
Minggu. Nah, hari hari apa, buset? Hari apa? Wah, anjir. Apa anjir? Di PHK, bodo amat di kampung Kreto. Di PHK. Urusannya apa coba? Orang tinggal di sebelah rumah, biasa disebut tetangga. Tetangga, oh, ya. Dah. Cincinnya masih drama nih, kek. Apa? Rangga. Gua enggak peduli itu tetangga lu Rangga kek Sukirmin kek. Ya aku pun enggak peduli kek. Siapa itu orang Rangga ya. Enggak peduli tetangga lu Yonglek juga gua. Tetangganya Yonglek gua enggak peduli. Ketika di sekolah kalau ada sakit sebaiknya pulang ya. Sebaiknya bingung. Bilang. Oh, bilang. Kalau ya bilang nanti enggak ada yang bawa, bilang enggak bawa ke dokter ya. Bodoh amat. Bodoh amat. Enggak bawa ke dokter, gua sakit enggak dibawa ke dokter. Balik aja enggak bisa. Orang batuk dilarang minum. Minum apa? Bensin. Enggak batuk aja dilarang, apalagi batuk. Iya. Bodoh amat. Iya lah. Serah lu lah. Emosi dia, guys. Bawa mobil harus bawa. Bawa apa? Bawa sapu. Saku. Satu. Sabar ya guys ya, sabar. Rizky Febian lahir di bodo amat. Rizky Febian apa urusan coba? Lahir di mana sekalian lu tanya Yonglek lahir di mana gitu. Sekalian Yonglek. Mana dong dia? Gen gen gendong. Iya di gendong dulu lah. Masa langsung di bodo amat ya. Bodo amat lah mau digendong mau diseret terserah lah. Bar bar apa dong? Mobil tidak bisa jalan maju sebab parkir. Lagian ngapain mobil parkir dimajuin? Calon tong. Kalau saudara-saudari sekagim ini bisa minta review nggak mau? Seekor rusa memiliki tanduk. Tanduk sih seharusnya. Tanduk. Iya. Yeah. Otak, otak aku rasanya mau encik keluar gitu, keluar dari otak, dari kepala saya. Apa dong? Teman. Teman. Oh, teman. Eh bukan deng. Teman apa? Temani. Ini. Jadi gini calonnya. Otak ada panas ya. Jadi kok teman N lagi? Harus live saking video banyak ini, temannya sampai lebih N-nya. Bodoh amat. Sedeng. Oke lah guys ya, saya rasa cuma segini aja guys ya videonya. Buat kalian yang kepingin saya reaction video apa, silahkan saja di komentar guys ya. Ntar saya nyari videonya dan saya bakal reaction video apapun yang kalian minta, kecuali minta uang. Oke? Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe serta tombol loncengnya. Dan jangan lupa pula komentarnya supaya saya lebih semangat dalam membangun channel ini guys ya. Dan satu hal lagi, saya mohon dan undur diri. Let's go. Gila. Mampu, weh.